we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. Looks like this DDR maybe.
Jadi kalau malam nyalanya, wah kayak gitar banget kalau dari jauh ya. Kalau dideketin baru ketahuan ini seekor Civic. Depan belakang nggak ada beda. Mungkin dari bagasi juga nggak ada beda, sama mesinnya juga. Sama-sama masih mau bangun di sini. Terus apa lagi yang beda ya? Udah, mungkin itu aja. Ini juga maaf lagi sebelumnya karena mobil sampel kita ya begini gitu, nggak ada ya. Kita nggak bisa nyari MB1 atau MB2 yang masih standar sih di kita. Cara koneksi kita sendiri, kita udah pada diobrak-abrik semua seperti inilah contohnya gitu. Ini juga udah ditambahin wing band, jadi untuk standar sendiri ini nggak ada wingnya ya. Oke, lanjut ke bagian interior. Ya, untuk bagian interior sendiri di sini perbedaan antara FD1 dan FD2. Ya, sorry. Nah, ini untuk FD1 kontrol AC-nya masih begini, belum digital. Masih puter-puteran biasa. Nih untuk temperaturnya kepala kaki, dipoker depan, dipoker belakang, buka tutup udara dari luar masuk ke dalam, AC atau kipas doang. Itu untuk AC-nya sendiri, ini kebetulan audionya udah diganti ya, head unitnya. Aslinya masih single din yang FD1 sebelum facelift. Yang FD2 udah double din, cuman belum layar LCD. Untuk yang sesudah facelift itu udah dapat double din ya FD1-nya, cuman sebelum facelift. Jadi yang FD2 sebelum facelift dijadikan FD1 sesudah facelift audionya. Gitu. Terus untuk dashboard sendiri, di sini kalau kalian mengamati dengan jelas dengan seksama, itu si dashboardnya sendiri warnanya beda. Kalau kalian amati ya. Untuk FD1 semua mau sebelum facelift sesudah facelift itu warnanya bukan hitam ya. Rada nyoklat sedikit. Warna dashboard ini rada nyoklat sedikit. Dan untuk FD2 sendiri warnanya rada ngebiru gitu. Jadi kalian kalau amati benar-benar beda warna dashboardnya. Untuk bagian setir sama aja, sama-sama ada pedal shift, sama-sama ada pedal shift. Untuk instrument cluster sama, ada beda. Cuman bedanya di sini lagi bedanya cuman, waduh yang ini hilang nih. Nah di sini nih kalau yang sebelum facelift ini kosong begini ya, nggak ada apa-apanya. Kalau FD2 semuanya di sini ada tombol VSA. Nanti gua kasih contohnya pokoknya. Terus untuk ininya juga beda. Warna apa ya? Bukan door trim ya jatuhnya. Warna panel ini beda. Kalau FD2 warnanya silver, bukan hitam begini. Soft touch sama-sama soft touch di sini. Terus fog lamp juga di sini. Kalau FD2 di sini nih ada tuas untuk fog lamp di sini. Sisanya sama, bedanya untuk di dashboard mungkin hanya itu tampilan dashboard depan. Untuk joknya sendiri bedanya kalau yang ini udah dilapis ya. Kalau untuk FD1 itu bahannya belum kulit. FD2 udah kulit dan joknya sendiri di sini bolong. Di headrestnya ada bolongnya. Di sini ada bolong segini. Jadi lebih apa ya kelihatannya? Ya lebih, kalau menurut gua sih lebih cakep yang FD2 ya, soalnya ada bolongannya juga. Terus dilapis kulit juga. Jadi untuk perbedaan interior mungkin itu aja. Sama satu lagi nih, audio. Meskipun di sini sama-sama ada tutupan untuk tweeter di sini nih. Nah, ternyata kalau FD1 itu cuman pajangan bolong. Jadi kalau kalian mau nambah FD1 biar ada tweeternya, ini bisa dibuka. Cuman gua enggak ada obeng nih. Ini bisa dibuka. Nah, ini kalau FD2 udah ada dari sananya tweeternya. Kalau FD1 belum ada. Begitu. Itu untuk interior. Sekarang kita ke engine nih yang jelas-jelas beda. Ya, guys, ini yang membedakan antara FD1 dan FD2 pada mesinnya. Nah, kalau untuk FD1 sendiri berkode mesin R18A, di mana itu 1800cc EVTEC. Sama-sama 4 silinder, cuman bedanya ini kode mesinnya masih R series, belum K series. Kalau FD itu kan udah K series, ini masih R series.
Dan di sini juga kalau kalian amatin, di mesin R18A ini itu nggak pakai header. Jadi ini nih bukan header, ini langsung ke downpipe. Gitu. Jadi untuk jual header untuk FB1 itu nggak ada sebenarnya, karena ini langsung ke downpipe. Untuk di mesin itu aja. Mungkin gue mau tunjukin, kebetulan di bengkel juga ada FD2 punya Michael Dickey. Kita shoot aja untuk lihat perbedaannya ya. Ya berhubung karena ada di sini ada si FD2 yang sudah facelift, jadi sekalian kita bahas bedanya aja kali ya. Jadi kalian bisa bedain. Cuman maaf ini belum bisa shoot semua karena nanti kita bakal bikin video tersendiri tentang mobil ini. Ya ini untuk FD2 yang facelift. Kalian bisa lihat kan seperti tadi yang gue bilang, di sini lampunya beda, di sini lebih nge-smoke ya, ada smoke-nya lebih gelap, nggak clear. Bukan karena ini udah busem, tapi memang FD2 yang bukan FD2 sih, FD1 FD2 yang sudah facelift itu seperti ini lampunya. Gitu tadi sesuai yang saya bilang bedakan itu, nih lampunya beda. Untuk di bagian belakang sendiri tadi seperti yang sudah saya bilang, di sini lampunya yang sesudah facelift beda. Jadi prisma atau segi 6. Nah, perbedaan dengan FDU yang sebelum facelift sendiri kan bulat. Tadi yang ini prisma, dan ini kalau nyala itu ada bintik-bintiknya. Lebih cantik sih kalau kata gua. Cuman emang kalau setahu gua kalau FD2R atau FD Type R sendiri emang semuanya bulat, nggak ada yang prisma. Kalau ada yang prisma begini berarti sudah diganti. Itu setahu gua ya. Jadi kalau kalian menurut kalian itu ada atau apa, boleh komentar di bawah. Oke, lanjut ke bagian samping. Jadi untuk bagian samping sendiri seperti tadi yang udah gua bilang, di sini lampu sennya baik yang semua yang sesudah facelift, baik FD1 ataupun FD2, itu lampu sennya ada di spion, udah nggak ada di fender lagi. Jadi yang di fender udah dihilangin, dipindah ke spion gitu. Jadi untuk FD2 yang sebelum facelift juga sama sih, udah di spion. Oke, kita lihat perbedaan di interior. Ini AC-nya berbeda. Kalau yang ini sudah digital nih. Ini untuk fan-nya. Ini untuk temperaturnya. Ini buka tutupnya di sini. Lalu ini untuk matikan AC atau kipas. Defogger depan, defogger belakang, defogger depan. Modenya mau kaki, kepala atau apa di sini. Ini bisa auto. Itu bedanya. Untuk di bagian, ya untuk di bagian konsolnya sendiri di sini. Nah itu kalian udah bisa lihat kan, yang tadi kan bolong ya. Kalau ini ada tombol VSA. Jadi kalau untuk FD1 sendiri belum ada VSA, kalau FD2 sudah ada VSA. Di sini cetakan ini opsional tambahan, bukan opsional sih, ini modifikasi sebenarnya. Oh ini untuk sunroof, aslinya nggak ada ya. Jadi cuman ini kosong, jadi cuman ada VSA-nya aja. Terus panelnya sendiri, kalau kalian bisa lihat perbedaannya, ini rada biru, nggak tahu di kamera ketangkap jelas nggak. Ini rada biru, beda dengan tadi. Cuman untuk panel-panel di sininya, saya nggak bisa jelasin karena ini udah di karbon. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya nggak bisa ngasih gambarnya gimana yang FD2 yang kata gua tadi silver itu, karena di sini sudah dilapis karbon. Untuk joknya sendiri, nah ini yang tadi gua bilang, tengahnya bolong dan sudah dilapis kulit. Cuman penyakitnya kalau mobil udah rada tua, yaitu kulitnya udah mulai rusak ya. Nah, kulitnya udah mulai rusak. Nah ini mesinnya, jelaskan beda banget kan. Kalau yang FB1 tadi R18A, kalau yang ini adalah K20Z. K20Z itu K-series itu merupakan salah satu engine legend-nya Honda. Itu juga dipakai oleh FD Type R-nya. Cuman bedanya kodenya, kalau di FD2 itu K20Z, kalau yang di Type R itu K20A. Beda di internal mesinnya aja sama settingan ECU-nya. Jadi ini mesinnya udah K20, bedanya itu. Sama kalau di sini ada headernya, ada di bagian belakang. Di sana nggak bisa kelihatan. Terus enaknya juga kalau FD1 itu kalau pasang turbo di sini, jadi kelihatan. Kalau FD2 di belakang nggak kelihatan. Jadi gimana nih guys, menurut kalian udah paham belum nih perbedaan antara FD1 dan FD2? Ya guys, jadi itu dari gua.
menurut gua dan apa yang gua tahu mengenai perbedaan antara Epiphone dan Epito. Mungkin ini bisa membantu kalian, jadi saya harap juga gak ada yang salah lagi dalam menyebut lu Epiphone ya, itu Epito lah, padahal itu pasti sama apa sih, teman-teman sama-sama Epito atau sama-sama Epiphone. Jadi perbedaan Epiphone sama Epito itu CC-nya dan tipenya. CC sama tipe sama sih, maksudnya Epiphone itu adalah yang 1800cc dan Epito itu yang 2000cc gitu. Jadi perbedaan-perbedaan udah saya sampaikan lagi, semoga itu bisa membantu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, karena dengan kalian komen itu kita-kita juga senang membalasinya. Dengan kalian like juga kita berbanggalah bisa bikin kalian terhibur dengan video kita. Untuk subscribe sendiri kita juga sangat senang, jadi kita juga lebih semangat juga bikin videonya. Oke, itu aja dari gua. Thank you for watching and see you in the next video.